Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la nafa'a fi ulumihi darain amin. Fansibhu bil waqi'i fihi muzharan kana wa illa fanwihi muqaddaran. Fansibhu, maka nasabkan olehmu akan dia, akan zarab, bil waqi'i fihi, ya, dengan yang jatuh padanya, maksudnya dengan amil yang ada di situ. Muzharun, ya, muzharun kana, yang dijelaskan keadaannya, ya, maksudnya apa? Yang terlihat. Wa illa, jika kalau enggak tampak, enggak terlihat, fanwihi muqaddarun, maka niatkan akan dia dengan dikira-kirakan. Fansibhu, jadi insib itu fi'il amr, ya, fi'il amr fa'alnya domir mustatifin wujuban takdiruhu anta. Hu itu maf'ul bih, bil waqi'i jar majrur muta'alliq dengan lafaz insibhu fihi, jar majrur muta'alliq dengan waqi'i. Muzharun itu menjadi khobar, muzharun bagi kana, ya, menjadi khobar muqaddam bagi kana, ya, kana menaik fi'il fi'il madi naqisun, ya, tarpol ismu tansihul khobar isimnya damirun mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila waqi, ya, kana waqi'u, ya. Ya. Yeah. Wa illa, ya. Yeah. Tadi muzharun jadi khabarnya, ya, khabar kana tadi muqaddam. Isimnya kana huwa dhamir mustatir fi jawazan terdua ya udah ala waqi. Wa illa lafaz illa innya syartiyah. La namanya nafi. Ya, yeah. Innya syartiyah, la-nya nafi. Jadi asalnya in la gitu ya. Jadi jika kalau tidak gitu, bukan illa ni kecuali, bukan, ya. Jadi ada in la gitu. In la innya syartnya. Lanya nape. Ya, fi'il syaratnya dibuang. Wa in la yazhar. Jika kalau tidak tampak gitu. Jika tidak tampak, fanwihi, maka niatkan olehmu, gitu ya. Fanwihi, banyak itu waqi'atun fi jawabi syarti, jawab syarat. Kan tadi wa in la gitu tadi, wa in la itu innya syarat tadi kan. Inwi-nya fi'il amr, inwi. Fa'ilnya dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu anta. Iya. Wafil amr kan anta mulanya, ya. Nah, haknya maf'ul bi. Haknya maf'ul bi. Jumlah pada tempat jazam jawab syarat. Fanwihi, fanwi wa illa fanwihi itu jawab syarat. Muqaddaran hal irobnya, muqaddaran hal dari ha fanwihi hi gitu. Maka niatkan olehmu akan dia muqaddaran, hal keadaannya dikira-kirakan. Hukmu matamanna makna fi, hukum sesuatu yang menerima ia akan makna fi, min asma'i zamani wal makani an-nasbu, daripada isim-isim zaman dan makan adalah nasab. Wa nasimu lahu ma waqa'a fihi, dan yang menafsalkan baginya yaitu sesuatu yang jatuh padanya. Wa huwal masdar, yaitu al masdar. Nahu sumpama ajibtu,
min darbika Zaidan yaumal Jumu'ati. Aku heran daripada memukul engkau akan Zaid pada hari Jumat. Al-Mahulfi ini, aku heran min darbika, itu ya. Aku heran daripada memukul engkau pada akan Zaid ini yaumal Jumu'ati indal amiri, di sisi raja. Ya. Jadi yang menafsalkan tadi apa? Ya. Sesuatu yang jatuh padanya, ya, yaitulah masdar. Kemudian awil fi'lu atau fi'il yang nasabin. Nahu darabtu Zaidan yaumal Jumu'ati amamal amiri. Aku pukul Zaid pada hari Jumat. Ya, amamal amiri, di depan amir. Yaumal Jumu'ati. Awil wasmu atau sifat yang nasabin. Nahu sumpama ana daribun Zaidan al yauma indaka. Saya yang mukul Zaid pada hari ini di sisi engkau. Wa zahiru kalamil musannif, zahir kalam musannif anahu bahwasanya la yansibuhu ilal waqi'u fihi faqat. Bahwasanya tidak menasabkan akan dia kecuali yang jatuh padanya saja, maksudnya amilnya. Wa huwal masdaru, dia itulah masdar. Wa laysa kadzalika, dan tidaklah seperti demikian. Bal, enggak begitu. Bahkan yansibuhu huwa wa ghairu, bahkan yang menasabkan dia dan yang lainnya. Jadi bukan masdar doang, ada yang lain. Kal fi'li wal wasfi, seperti fi'il dan sifat. Wa nasibu lahu imma mazkurun kama usina, dan yang menasakan baginya ada kalanya disebutkan sebagaimana telah dimisalkan. Au mahzubun, atau yang dinasabkan itu dibuang. Jawazan, keadaannya boleh. Nau sumpama ayu kalau mau dikatakan mata jikta, kapan kau datang. Fatakun, maka kau katakan yaumal Jumu'ati, hari Jumat. Dibuang. Jadi enggak pakai ngomong ya. Jitu yaumal Jumu'ati, enggak pakai begitu, langsung aja yaumal Jumu'ati. Wa kam sirta, ya. Ya. Berapa banyak engkau jalan? Fatakul, maka engkau jawab far sakhain, dua farsa. Enggak pakai sirtu far sakhain, enggak begitu. Wa taqdir takdirnya wa jitu yaumal Jumu'ati wa sirtu far sakhain. Aku jalan, takdirnya begini. Aku jalan pada hari Jumat. Aku datang pada hari Jumat. Aku jalan dua farsa. Aujuban atau wajib. Ya. Tadi kan dibuangnya boleh. Sekarang wajib, mesti dibuang. Kama waqa'a zarfu sifatan. Sebagaimana apabila jatuh zarfnya sifat. Ya. Zarabnya sifat. Nau sumpama maratu birajulin indaka. Ya. Ini artinya boleh. Aku berlalu di depan seorang laki-laki di sisi engkau. Au silatan atau silah. Nau ja'allazi indaka. Datang orang yang di sisi engkau. Allazi. Ini indaka silah allazi. Au alan atau alna sumpah maratu bi Zaidin indaka. Ya. Aku lewat dengan Zaid ini. Artinya boleh. Aku lewat bersama Zaid. Aku atau boleh. Kalau aku lihat bersama Zaid itu baknya berarti ma'iyah. Aku lewat di depan Zaid. Baknya namanya. Ya. Lil ilsok. Ya. Boleh dua. Indakan singkau. Au khabaron atau khabar fil alif pada al. Au fil asli atau pada asalnya. Nau sumpama Zaid indaka wa sanantu Zaidan indaka. Ya. Zaid di sisi engkau. Aku menyangka Zaid di sisi engkau. Fal amilu fi hadhihi surufi mahzubun wujuban fi hadhihi mawdhi kunya. Amil pada ini zalab itu dibuang, wajib pada ini tempat seluruhnya. Wa taqdiru fi ghairi silati, dan takdir pada selain sila adalah istaqarra. Au mustaqirun atau mustaqirun, boleh fi'il boleh isim. Wa fi silati pada sila istaqarra fi'il.
Lianna silatna la takunu illa jumlatan. Karena sila, karena bahwa sila itu enggak ada kecuali dia jumlah. Ya. Pasti dia jumlah. Enggak sendiri sila itu adanya. Ya, pasti ada jumlah, ada ya, ada emak, ada babanya itu ya. Baru ada sila. Wal fi'lu ma'a fa'ili jumlatun. Nah, fi'il serta fa'ilnya ya. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi jumlatun. Fi'il serta fa'ilnya itu namanya jumlah. Wasmul fa'ili ma'a fa'ilihi laisat bijumlatin. Isim fa'il serta fa'ilnya, nah itu bukan jumlah. Ya. Walaupun isim fa'il beramalan fi'il. Sekalipun isim fa'il beramalan fi'il, isim maf'ul, isim fa'il beramal isim fi'il, isim fa'il beramalan fi'il ma'lum, isim maf'ul beramalan fi'il maj'ul, dia bukan jumlah. Kalau fi'il fa'il itu aslinya baru jumlah fi'il fa'il. Nanti lebih kuat fi'il. Ya, lebih kuat fi'il. Ya, lebih kuat fi'il. Qoma Zaidun. Itu lebih kuat daripada Zaidun Qaimun. Daripada Zaidun Qaimun. Sama. Ya. Maqama ila Zaidun. Ya. Pakai jumlah fi'liyah. Lebih kuat daripada ya. Pakai jumlah ismiyah. Ya. Ya, lebih kuat pakai jumlah fi'liyah. Jadi fi'il. Kenapa? Karena dia jumlah. Ya. Wallahu a'lam bishawab.